kepada yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo di Jakarta. Saya Tunku Haji Faisal Ali, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pimpinan pesantren Mahyal Ulum Al-Azhariyah, juga ketua Majelis Permusyawaratan Ulama. Kesempatan ini saya gunakan untuk berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus Rohingya ini oleh pemerintah pusat secepatnya. Saya berharap kasus Rohingya ini hanya Bapaklah yang akan mampu menyelesaikan ini, dan harapan saya Bapak selesaikan dengan cepat dan tepat. Jangan kasih ini kepada pemerintah di luar tanggung jawab Bapak, karena selama ini belum ada aksi apapun terhadap penanganan konflik Rohingya ini. Maka inilah yang harapan saya dari lubuk hati yang dalam. Saya sangat berharap kepada Bapak Presiden untuk dituntaskan kasus Rohingya yang ada di Aceh ini.